Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat sore ya. Ini sekarang tanggal 1 Januari 2023. Oke teman-teman, kita akan melakukan perjalanan lagi ya dari Cimareme menuju Mekarjaya, Camplas. Oke, selamat menonton. Kita akan lewat ini ya teman-teman, lewat ya Batu Jajar, Jembalas nanti ya, Jembalas biar cepat. Oke, sekarang kita akan melewati ini ya, kawasan pabrik ini apa di Cangkora. Bentar lagi nih, ini masih di Cimareme. Ini adalah jalan lurus ya. Ini nggak tahu daerahnya teman-teman. Kayaknya batu ini masuk pas masuk Batu Jajar nih. Bandung Barat. Di tanggal 1 Januari ini mah banyak yang ini ya, banyak yang liburan. Ini jalanan sangat ramai sekali ini. Sekarang udah jam 4:30 ya ini. Ini kawasan pabrik semua nih, sentral pabrik di Batu Jajar. Kiri kanan banyak berdiri pabrik ya tuh. Nah, yang ada ini Arteja. Pabrik Arteja. Oke, kita udah masuk ke pemensin ya. Nomor ini banyak yang pulang dari mancing ini. Kawasan pabrik ini kiri kanan pabrik semua. Ini kalau belok kiri ini arah ke ini ya, arah Lewi Gajah. Lewi Gajah kita ambil lurus ke arah Batu Jajar. Ini kurang tahu ya teman-teman daerahnya apa. Ada teman-teman yang tahu nggak daerahnya di sini daerah mana ya?
Dari Cemareme itu ke arah ke Mekarjaya itu mah sekitar setengah jam ya. Sudah 30 menit. Oke, kita udah masuk ini Batu Jajar. Pusat keramaian Kota Batu Jajar. Kalau belok kiri ini bisa ke Lewi Gajah ya. Lewi Gajah, Cibeber, Cimahi. Lewat tanjakan ekstrim ya, sudah ada di video kita sebelumnya ini. Yang dari apa? Yang dari Batu Jajar, Cimahi. Oke, ini kolam renang ya sebelah kiri. Kolam renang marin ya, ini banyak kolam renang sudah lewat sebanyak ini, lewati ini ya sudah Kopassus. Mana dia teman sebelah kiri ya, Kopassus sebelah kanan pos diklat Kopassus Batu Jajar. Makin sore makin macet ini. Oke, kita udah sampai di ini ya, di Pasar Batu Jajar. Kalau ke kiri itu lewat DS Cipatik, Citapen. Kita ambil lurus saja ya, lewat ke jembatan Jembalas kita. Makin sore makin ramai dan makin macet. Mungkin gara-gara itu mungkin dulu ya. Kalau ke kanan itu arah ke ini ya, jembatan Pasela, Pengubahan Selak Kopi. Terlalu jauh itu jalannya, harus muter-muter dulu. Mungkin kita ke jembatan Alpian aja. Itu diganti ya namanya teman-teman. Dulu macam langsung turun ke bawah dan bayar 4.000 ya. Kayaknya naik 1.000 tadi pagi, saya bayar 4.000 tadi, sekarang nggak tahu tuh atau emang udah naik ya. Dulu mah 3.000 teman. Sekarang jadi 4.000. Oke, kita itu aja nanti ya berapa tarifnya sekarang. Kalau tadi pagi mah 4.000, kalau sore ini 4.000, berarti udah naik 1.000. Kita mau nih saguling lautan sampah, ini gak bau ini. Ini pembuangan hari ini ya, dari kota Bandung ke sini. Oke, sebentar menerim. Oke teman-teman, ini pemandangannya cantik ya, sore hari ini. Terpisah, teman-teman.
seminggu ini mah hujan terus, jadi airnya naik kan. Ini kecamatan Jembalas ini menghubungkan kecamatan Cemplas dengan Batu Jajar ya. Sekarang diganti namanya Jembatan Alfian, bukan Jembalas lagi. Jadi ganti. Soalnya karena dulu pernah amblas Jembalas, jadi amblas, jadi sekarang Alfian. Ya. Kita mau nanjak lagi nih. Oke, sudah naik nih. Oke, mantul. Menyeberang dengan selamat ya. Sekarang kita akan menuju Desa Mekarjaya. Oke, kita udah sampai di Cemplas ya. Jadi kita nggak usah mutar jauh ke BBS. BBS mah mutar-mutar terlalu jauh. Oke, kita udah sampai di Cemplas. Kalau lurus itu tadi arah ke Cilin ya. Nah, kalau mau teman-teman mau ke arah ke Cilin atau pasar ya, lewat itu aja, lewat jembatan Merlin. Arahnya masuk ke Sasak Bubur. Cuman bayar 3.000 dulu ya. Sekarang nggak tahu tuh, mungkin naik 1.000 atau gimana kan. Oke, kita udah sampai di ini ya, di SDN Rongga ini. Oke, ini sebelah kanan ini ada lapangan bola ini. Kayaknya lagi ada yang main tuh. Kebangan. Oke, cek ini. Udah seminggu nggak kelihatan matahari. Hujan kan, hujan, mendung, hujan. Oke, baru. Oke, kita belok kanan. Kita masuk ke daerah Selokopi ya. Selokopi Rongga. Jam 5 sore ini teman, hampir 2 jam ya kita dari Cerata tadi. Oke, kita sampai di Selokopi. Nah, ini kalau belok kanan kita masuk ke Jembatan Napung Pasela ini. Bisa ke Pangauban. Selokopi. Oke,
Oke, nanti lagi kita udah masuk ke Desa Mekarja ya, perbatasan Desa Cempas dengan Desa Mekarja ya. Ini jalannya butut, banyak lubangnya. Ini udah perbatasan, udah pasti jalannya kacau. Lagi ini musim hujan ya. Kalau udah hujan gede mah udah nggak kelihatan lubangnya. Oke, kolam lele. Aduh, parah, kacau ini. Semoga bisa diperbaiki ya. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke Desa Mekarjaya ini. Kita lagi kita sampai. Kerjaya Camirung, ini udah masuk kampung Camirung. Oke teman, sekian dulu ya. Kita udah sampai ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu.